Selepas lawatan kerja di Azerbaijan, Perdana Menteri akan mengadakan lawatan rasmi dua hari ke negara Asia Tengah iaitu Turkmenistan. Lawatan itu akan menyaksikan pertemuan dua hala bersama Presiden Gurbanguly Berdimuhamedow dengan tumpuan utama terarah kepada bidang tenaga. Laporan lanjut bersama Khairul Azli Rahim di Ashgabat. Ashgabat juga dikenali sebagai Kota Batu Marmar Putih. Ini kerana kebanyakan struktur bangunannya diperbuat daripada batu marmar. Dengan sumber gas asli keempat terbesar di dunia, apakah signifikan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Turkmenistan? Apakah pula peluang baharu yang bakal diterokai bersama selain memperkukuhkan hubungan dua negara? Menurut Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Rosli Abdul, Malaysia adalah negara terawal yang mengadakan hubungan diplomatik dengan Turkmenistan pada 1952, setahun selepas negara itu mendapat kemerdekaan dari Republik Soviet. Dalam tempoh 27 tahun, hubungan dua hala berkembang secara positif dengan menyaksikan ini adalah kali kedua Tun Dr. Mahathir ke Turkmenistan selepas 1964. Pelabur terbesar Malaysia di negara ini pula adalah bagi sektor minyak dan gas yang diterokai oleh Petronas. Selepas lawatan, dua lawatan tertinggi pada tahun 1964, kerajaan Turkmenistan menyedari pengalaman dan kelayakan Petronas dalam bidang industri minyak dan gas telah menjemput syarikat tersebut melabur di Turkmenistan. Selepas itu, pada tahun 1996, Petronas telah diberi 32 tahun Production Sharing Contract, PSC, yang berakhir pada tahun 2028 untuk mengeluarkan gas asli di kawasan Blok 1 di Laut Caspian. Selain itu, Malaysia juga akan terus meneroka peluang baharu seperti perniagaan, pelancongan dan pendidikan. Tun Dr. Mahathir dijangka tiba di Ashgabat pada pukul 9 malam ini waktu tempatan. Beliau turut diringi isteri Tun Dr. Syed Semah Muhammad Ali serta Menteri Luar Dato' Saifuddin Abdullah dan Menteri Hal Ehwal Ekonomi Dato' Sri Muhammad Azmin Ali. Selain diberi sambutan rasmi dan mengadakan pertemuan dua hala, Perdana Menteri juga akan diraikan majlis makan siang oleh Presiden Gurbanguly serta bertemu 80 rakyat Malaysia yang majoritinya adalah pekerja Petronas. Khairul Azli Rahim, Ashgabat, RTM.